Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Vino Zulkarnain. Jadi kali ini saya ada di jalan, masih di jalan Hertas nih coy. Jadi ini tempatnya di samping Hotel Lin. Ini ada hotel, ini namanya Hotel Lin. Jalan masuk ke Jalan Adiaksa. Jadi ini kita mau coba langsung minuman es pisang ijo. Ini khas dari Kota Makassar, salah satu favorit jajanan es pisang ijo, namanya Warung Raja Pisang Ijo. Jadi kita mau langsung coba, kita mau lihat apa rahasia enak dari pisang ijo, men. Let's go. Assalamualaikum, Kak. Apa ini menu-menunya, Kak? Ini ada es teler, es buah, sama es cendol. Ada juga pisang ijo. Ya, sesuai nama gerobaknya, saya mau yang pisang ijo. Oh, pisang ijo. Iya, makan sini aja. Mau langsung kita coba. Jadi ini ada es teler, ada es buah juga ya? Iya. Ada cendol. Tapi kita mau coba yang langsung sesuai nama gerobaknya, Raja Pisang Ijo. Nih pisang ijonya, men. Mantap. Jadi ijonya nih ijo-ijo mantap, ijo-ijo terang. Asik. Nah, ini apanya? Sausnya. Iya. Flanya ini flanya. Terus dikasih es batu. Enggak usah terlalu banyak esnya, Kak. Sedikit saja? Iya, sedikit saja. Dikasih sirup pisang Ambon. Ini khasnya dari Makassar. Ditambahin susu lagi. Mantap, coy. Langsung kita coba. Oke, ini dia pisang ijonya, men. Jadi kita langsung pesan, namanya di Raja Pisang Ijo. Ini khas dari Kota Makassar, coy. Jadi ini kita lihat pisangnya aja, ini kayak dia ya, kayak pisang, orang bilang kayak pisang raja atau pisang tanduk. Pisang tanduk bukan. Pokoknya pisang enak lah, pisang raja biasa orang bilang. Kita langsung coba, kita campur dulu, men. Jadi saya minta esnya sedikit biar nggak terlalu encer dari ini flanya, dari sausnya. Terus dikasih sirup pisang Ambon, mantap. Kita langsung coba, coy. Bismillahirrahmanirrahim, makan. Mantap. Jadi dari flanya sendiri, ini yang putih-putih tadi, ini sudah manis. Pisangnya juga manis, enak. Jadi pisangnya ini pisang mantap, jadi bukan pisang asal-asalan, coy. Mantap. Nanti sebentar kita tanya-tanya apa rahasia dari pisang ijo yang enak. Mantap, lembut juga. Ini pinggiran atau bungkusan pisangnya ini yang ijo-ijonya ini lembut banget. Mantap. Saya habiskan dulu, coy. Jadi siang-siang gini paling enak makan es pisang ijo. Jadi untuk kalian yang jalan-jalan ke Makassar, ini saya rekomendasikan. Ini Raja Pisang Ijo, tempatnya hanya di pinggir jalan, di Jalan Hertas yang ada. Tempatnya di samping Hotel Lin, pas di jalan masuk ke Jalan Adiaksa. Kayaknya ini, kalau nanti sebentar saya tanya, ini banyak cabang atau banyak tempat-tempatnya. Nanti kita tanya di mana saja, coy. Pisangnya sudah habis, coy. Jadi ini sisa airnya doang sama flanya. Tapi ini segar. Lu kayak minum sirup tapi agak kental-kental gitu. Jadi ini biar nggak ada pisangnya, enak, coy. Manis-manis segar.
langsung kita bayar. Jadi berapa satu porsi, Kak? Harga 12, Kak. 12.000. Saya minta bungkus lagi satu ya. Ya. Tapi enggak usah pakai es. Ya. Jadi kita bungkus buat sebentar habis makan, makan siang, kita lanjut lagi pisang hijaunya, cuy. Karena mantap. Apa sih rahasianya, Kak? Kalau buat pisang hijau biar enak. Yang apa yang utamanya itu pisang hijau? Adonannya ini, Kak, yang hijau-hijaunya atau ya, apa? Iya, adonannya. Jadi ini yang harus apa? Harus lembut. Iya, harus dilembutin. Habisin, Kak. Iya. Terus pisangnya pakai pisang apa? Pakai pisang ini apa? Pisang Ambon kah, pisang apa kah? Kalau enak pakai pisang apa yang biar cocok buat pisang hijau? Biar pemirsa di rumah yang lagi nonton ini bisa nyobain cara buat pisang hijau yang baik, yang benar, langsung dari Makassar. Nih, kita bungkus lagi satu, nanti buat makan di rumah. Ini cabangnya hanya di sini atau ada tempat lain? Banyak cabangnya, Kak. Ada juga di Denpasar sama di sini. Di Landak. Landak Baru. Landak, jalan Landak Baru, jalan Dengtata, di mana lagi? Di Tamalate juga. Tamalate. Jadi kurang lebih ada berapa tempat? Sebenarnya ada 30. Wih, ada 30, ya, coy. Sadis. Di Makassar sendiri 30. Kalau ada, kalau bulan puasa tuh? Iya. Banyak keluar semua, itu 30. Oh, jadi lebih banyak keluar bulan puasa, men. Iya, ya, benar. Jadi kalau bulan puasa kalian mau cari buat buka puasa di Makassar, pisang hijau, raja pisang hijau, banyak. Iya. Oke. Jadi jualannya mulai jam berapa, Kak? Mulai jam 9. Pagi sampai? Sampai jam 6. Jam 6. Oke, jangan Kak siapa dulu? Hasni, Kak. Kak Hasni. Oke, makasih, Kak. Iya. Saya coba lagi di rumah ini, saya bayar. Oke, guys, yang sudah nonton jangan lupa like, share, subscribe. Kita cari kuliner pinggir jalan lagi khas dari Kota Makassar. Tunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.